أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-41 dengan tema kewajiban memenuhi panggilan jihad fi sabilillah. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, pada ayat ini akan menerangkan tentang kewajiban memenuhi panggilan jihad fisabilillah dalam keadaan apapun. Jihad fisabilillah yang dimaksud di sini adalah jihad yang memang benar-benar panggilan Allah. Contohnya seperti apa? Seperti memerangi kekafiran, memerangi kemusyrikan, memerangi kebid'ahan misalnya. Nah, ini termasuk jihad fisabilillah. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat kewajiban jihad fisabilillah itu. Misalnya ketika sudah waktunya harus berjihad, karena pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami dua fase. Fase yang pertama yaitu di awal kenabian. Pada saat itu kaum muslimin masih minim sekali, masih sedikit sekali, dan masih terdiri dari kaum du'afa. Maka Nabi pun dakwahnya sembunyi-sembunyi. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu kemudian jamaah bertambah. Bahkan dari kalangan pembesar juga bertambah.
Seperti misalnya masuknya Islam Hamzah bin Abu Talib misalnya, bin Abdul Muttalib. Masuknya Islam Umar bin Khattab misalnya. Nah, ini bertambahnya kekuatan. Sampai pada akhirnya Allah menyuruh berdakwah secara terang-terangan. Pada saat Allah menyuruh atau memerintahkan dakwah secara terang-terangan, di mana pada saat itu kekuatan sudah ada. Kekuatan sudah ada, meskipun tidak lengkap, tetapi ibarat modal untuk awal bergerak sudah ada. Nah, disitulah sampai pada akhirnya Allah perintah untuk berjihad. Fase pertama bersabar. Ya, pada saat Rasulullah dakwah awal, ya, pada fase di mana harus bersabar, sungguh luar biasa. Rasulullah mengalami hal yang sangat berat, tekanan. Ya, umat Islam yang masih lemah dibunuh, dicekik, dinista, para budak-budak yang masuk Islam, ya, yang masih berada di genggaman, di kekuasaan tuannya, ada yang disiksa dengan diseret kuda di tanah pasir pada saat panas, ada juga yang lebih dari itu. Besi panas dibakar membara sampai merah, kemudian ditapalkan ke kulitnya sehingga masuk ke dalam kulitnya sekitar berapa senti begitu, dan itu masih luka dalam ketika sudah sembuh, masih dalam, masih ada sekitar 1 senti atau lebih. Ini menunjukkan kedalamannya yang masuk, tapi dia tetap beriman, tetap mempertahankan Islamnya. Sampai pada akhirnya Allah menyuruh berjihad. Nah, saat itu sudah ada keseimbangan, sehingga kesiapan yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW itu menyebabkan kaum muslimin berada dalam keseimbangan. Menang, kalah, menang, kalah, yang pada akhirnya kemenangan ada pada kaum muslimin. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat berikut ini, di mana janji kemenangan dalam setiap perjuangan itu pasti berakhir untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat berikut ini, yaitu pada firman Allah, pada setiap Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin misalnya, sebagaimana ayat berikut ini. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan itu ada pada orang yang bertakwa. Sebagaimana pada ayat surah 49 ayat surah ke-11 Surah Hud ayat 49, ketika Allah menjelaskan tentang perjuangan Nabi Nuh, kemudian perjuangan Nabi Hud alaihi salam, maka Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Artinya itu adalah yang terang dengan kata-kata yang ditanya yang terbaik yang kami wajibkan kepada Allah. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kamu sebelumnya, maka bersama Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib, itulah tentang kisah-kisah yang ghaib, tentang perjuangan Nabi Nuh alaihissalam,
menghadapi kekafiran dari kaumnya, yang sampai kemudian banjir bandang ditenggelamkan oleh Allah kekafiran saat itu. Ini menunjukkan bahwa kekafiran yang terjadi di masa Nabi Nuh para jamaah luar biasa, sampai harus ditenggelamkan. Lalu Allah ceritakan kisah-kisah Nabi Nuh itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, kamu sebelum itu tidak mengetahui apa-apa dan juga kaummu. Min qabli hadza, sebelum ini. Apa kata Allah? Fasbir, bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana hal itu juga pada surah Al-Qasas ayat 83, surah ke-28, surah ke-28, surah Al-Qasas ayat 83, Allah menyatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Artinya, negeri akhirat itu akan menjadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat perusahaan yang mengeluh, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang banyak berbuat. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan ia negeri akhirat itu bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang-orang yang tidak menghendaki menyombongkan diri di muka bumi dan tidak pula berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah, Rasulullah berjuang setelah diperintah untuk jihad secara terang-terangan. Ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Dan kemenangan pasti pada pihak kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah terbukti. Dan begitu juga para jamaah, kisah-kisah sebelum kita. Kemenangan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sekian tahun dilecehkan, dinista, ya, didemo, diganggu dakwahnya, sampai pada akhirnya kemenangan Allah berikan kepada Nabi Nuh. Maka semua kekafiran yang saat itu tenggelam. Demikian pula yang terjadi pada nabi-nabi sesudahnya. Nabi Hud misalnya melakukan, terjadi jihad pada Nabi Hud. Kalah menang, kalah menang. Pada akhirnya Allah memenangkan Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Soleh. Pada akhirnya kemenangan ada pada Nabi Soleh, di mana musuh-musuh Allah kemudian hancur binasa. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, angkara murka, kerusakan, penyembahan kepada selain Allah, sehingga manusia saat itu tidak kenal Tuhan semesta alam para jamaah. Di masa Nabi Ibrahim pernah ada waktu di mana manusia tidak kenal Tuhan semesta alam, sampai kemudian munculnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana dalam sebuah ayat Nabi mengatakan, wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ini artinya saat itu Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang menyembah Allah di masa itu. Setelah kapan? Setelah kekafiran itu sekian lama berjalan sampai manusia tidak lagi kenal Allah. Maka Nabi Ibrahim kemudian pertama kali beriman pada Allah di saat itu. Kemudian berhadapan dengan Raja Namrud, peperangan terjadi.
Pada akhirnya kemenangan ada pada Nabi Ibrahim. Ya, ibu-ibu monggo ngaji. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam. Wah, Nabi Musa ini luar biasa ini. Berhadapan dengan Fir'aun, penguasa alam sihir. Kerajaannya dibangun di atas sihir. Nah ini, pada akhirnya kemenangan ada pada Nabi Musa. Dan begitu seterusnya para jamaah, begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemenangan pun ada pada terakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam berkibar saat itu. Begitu juga para sahabat berikutnya, penguasa berikutnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus menerus seperti itu, Allah jadikan kemenangan ada pada pihak yang benar. Dan begitu seterusnya. Dan kita tetap yakin sampai sekarang. Kita tetap yakin sampai sekarang bahwa pada akhirnya kemenangan ada pada kebenaran. Walaupun harus ada perjuangan yang keras, butuh perjuangan. Tetapi ayat maupun hadis telah menunjukkan hal itu. Sampai pada akhirnya nanti akan terjadi peperangan yang sangat besar. Dan nampaknya para jamaah, apa yang dikatakan oleh para ulama kita tentang akan segera datangnya perang besar dunia itu sepertinya sudah diambang kita ini. Kenapa? Karena tanda-tanda itu sudah terjadi. Seperti Syam, Syria. Syam itu dijadikan lambang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apabila Syam sudah hancur, kata Nabi, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Artinya terus-menerus akan terjadi pergolakan. Syam sudah hancur atau belum? Sudah ini. Syam sudah hancur para jamaah. Apa yang disabdakan oleh Nabi terbukti. Syam sudah hancur. Yang kita takuti sekarang sabda berikutnya, yaitu apabila Syam sudah hancur, kata Nabi, maka tidak akan ada kebaikan bagi kalian. Karena dunia terus akan bergejolak. Dan nampaknya dengan adanya kehancuran Syam ini, negeri-negeri dunia, negeri-negeri besar sudah mulai saling siap badan sudah. Antara Saudi dengan Saudi, Iran, Turki, apa Uni Soviet, Amerika, Inggris sudah mulai ancang-ancang kan? Mereka sudah mulai masang apa namanya senjata masing-masing. Ya, Indonesia lagi akan persiapan, akan persiapan. Nah, seperti itu tiga kali. Karena masih ribut di dalam ini. Wallahi para jamaah, apa yang sudah disabdakan oleh Nabi terjadi. Tinggal berikutnya dan berikutnya nanti. Sampai pada akhirnya keluarnya Dajjal. Ya. Pada saat keluarnya Dajjal, Dajjal berkuasa sungguh luar biasa. Iman saat itu berat. Karena Dajjal layaknya lagaknya kayak Tuhan saja. Memang itu disetting oleh Allah. Matahari berhenti matahari. Memang oleh Allah disuruh tunduk begitu loh. Nah, sedangkan manusia itu kan imannya terkadang cuma 1 jam saja atau 1 menit saja gitu. Ketika melihat ada seseorang benar-benar bisa membuktikan matahari berhenti dan mengatakan aku adalah Tuhanmu, iman manusia itu cepat hancur. Wah, kalau begitu ya benar gitu. Makanya para jamaah, kita harus berusaha memperjuangkan, meningkatkan kualitas iman kita itu supaya enggak mudah terbujuk. Sebab siapapun yang bergerak seperti Tuhan, kalau masih berada di bawah kolong langit, ya sudah bukan Tuhan. Nah, ini teori bagus para jamaah. Saya pun dari sekarang berkata seperti itu. Ya. Kepada siapapun yang tidak terima Allah sebagai Tuhannya, yang menyembah Yesus, yang menyembah batu, yang menyembah kuburan tua, yang menyembah apapun, kalian harus tahu dengan kaidah berikut ini. Siapapun yang masih berada di bawah kolong langit bukan Tuhan, pasti makhluk. Kan begitu. Siapapun yang masih berada di bawah kolong langit pasti makhluk dan tidak pantas jadi Tuhan. Nah, itu penting ini. Akal sehat berbicara.
Jadi apa saja yang kalian sembah, wahai manusia, apapun dia, selama itu berada di bawah kolong langit, pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena memang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu di mana? Di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah di atas arasy artinya di atas segala makhluk. Karena Tuhan tidak pantas berada di dalam makhluk, di samping makhluk, di bawah makhluk, tidak pantas. Tuhan yang sebenarnya tidak boleh berada di dalam makhluk, tidak boleh berada di depan makhluk, samping kiri kanan makhluk, apalagi di belakang, apalagi di bawah makhluk, tidak pantas bagi Tuhan. Tuhan harus berada di atas makhluk. Itu wajib bagi Tuhan. Makanya Islam juga sudah seperti itu. Allah di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah di atas arasy artinya Allah memimpin segala sesuatu di atas segala sesuatu. Lalu kemudian setan datang para jamaah mempengaruhi kita dengan berbagai macam dalih. Lah, kalau Allah itu dikatakan bertempat, kita juga bertempat. Nah, kan sama. Kalau Allah dikatakan punya tangan, kita juga punya tangan, kan sama. Kalau Allah di atas aras, duduk, kan sama dengan kita duduk. Siapa yang mengatakan Allah itu duduk gitu? Allah itu di atas aras artinya di atas segala makhluk dan mengatur segala urusan. Nah begitu. Sampai pada akhirnya ada yang mengatakan Allah itu ada di sini. Nah itu. Allah itu tidak ada di mana-mana. Sampai seperti itu. Sampai ada yang tidak mau mengatakan Allah di atas aras, akhirnya mentakwil. Mentakwil itu para jamaah kalau dalam bahasa kamus mengartikan suatu kalimat dengan makna selain dari makna kalimat itu. Nah itu namanya takwil. Di atas aras diartikan dengan kekuasaan. Sebenarnya para jamaah, Rasulullah sudah memberikan pelajaran hal itu. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlu sunnah semua mengatakan Allah di atas aras. Kemudian banyak pendapat muncul tentang tidak mau mengatakan Allah di atas aras. Allah itu jangan dikatakan berada di sebuah tempat. Allah jangan dikatakan di dalam, di atas, di kanan, di kiri, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mentakwil. Sebenarnya tujuan akhir setan itu apa? Dia akan berkata kepada manusia, wahai manusia, katakan Allah itu tidak ada. Itulah sebenarnya misi setan. Tapi setan belum mau mengatakan Allah tidak ada, karena nanti banyak yang komplain. Begitu. Akhirnya dibelokkanlah pendapatnya, idenya dengan mentakwil dan lain sebagainya. Maka kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada akhirnya kemenangan ada pada kebenaran. Misalnya seperti yang akan datang misalnya, yang sudah selesai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sampai tersebar ke seluruh dunia, kemenangan ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang baru yang akan datang, termasuk berita akan berperangnya Imam Mahdi bersama orang-orang kafir, yang di situ dikumandani oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bersama orang-orang yang merasa beriman tapi murtad, atau imannya setengah-setengah, imannya enggak benar, imannya enggak kuat. Nah, kemudian setelah itu Dajjal. Kemenangan ada pada kaum muslimin, karena saat itu tentara-tentara Allah yang sekarang lagi dalam perjalanan. Wallahi para jamaah, saat ini banyak tentara-tentara Allah yang sedang dalam perjalanan menuju kepada satu titik yang Nabi sudah katakan, nanti para tentara Allah akan berkumpul di Madinah. Di sanalah mereka akan rapat, akan mengadakan musyawarah. Yang tadinya tidak tahu siapa yang akan memimpin itu, ternyata dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tadinya tidak diketahui siapa dia, sampai pada akhirnya Allah tunjukkan ciri-ciri itu.
Sekarang sudah mulai para jamaah, bahkan saya terus terang saja, ada hamba-hamba Allah yang sedang merapat seperti itu. Dia datang ke setiap kancah peperangan, jihad apapun, dia ada di situ para jamaah. Dan selalu berdatangan. Dan mereka akan merapat nanti di Madinah, sampai seterusnya nanti. Ya kita termasuk juga, apa namanya, berdoa kepada Allah agar termasuk di antara mereka. Kemudian para jamaah, Dajjal turun. Dajjal turun, kemudian berhadapan dengan Nabi Isa alaihis salam. Pada akhirnya kebenaran di atas segala-galanya. Nabi Isa saat itu, di saat masih di dunia, belum berperang, belum mengadakan peperangan demi peperangan. Tetapi para jamaah, nanti kebenaran pun akan ada pada Nabi Isa. Di mana ketika Nabi Isa turun, maka semua orang-orang Nasrani sedunia masuk Islam. Walaupun ada yang tidak masuk Islam, bagi yang tidak masuk Islam, Nabi Isa alaihissalam akan tarik upeti. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi Isa memimpin kaum muslimin sebagaimana syariat yang ada dalam Al-Quran, bukan lagi pakai Injil. Kenapa? Karena memang sekarang yang sedang berlaku adalah Al-Quran. Karena masa Injil sudah selesai. Allah yang punya Injil, yang punya Al-Quran, lagi sedang memberlakukan Al-Quran mulai sekarang sampai hari kiamat nanti. Makanya saat itu Nabi Isa memimpin kaum muslimin, memimpin sholat lima waktu dan lain sebagainya. Kemenangan terjadi. Setelah itu kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj kemudian selesai. Setelah itu persiapan dunia ini menghadapi hari kiamat. Tapi tanda yang sangat signifikan sudah ada di depan mata para jamaah, yaitu hancurnya Syria. Wallahi kita tetap harus apa? Berusaha memperkuat iman kita, ya, dan selalu memohon kepada Allah kekuatan itu agar tetap istiqomah dalam keadaan apapun. Apapun tantangan kita para jamaah, jangan sekali-kali dilepaskan iman. Saat sekarang ini dibutuhkan pada diri kita memperkuat iman kita. Saat sekarang ini. Kenapa? Karena musuh iman kita telah apa namanya? Telah mencapai tingkat global. Ya, sudah mencapai tingkat global. Dalam banyak segi, banyak aspek. Musuh-musuh iman datang dari segala arah. Kanan, kiri, kanan, belakang, depan. Sebagaimana yang dikatakan oleh iblis, itu sudah terjadi. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai 17, Allah menyatakan, "Qala fabima awwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum shakirin." Artinya, setelah iblis dilaknat oleh Allah, maka iblis berkata, "Qala fabima aghwaitani?" Karena engkau telah menghukum aku, kata iblis. "La aqudanna lahum siratakal mustaqim." Maka akan aku halang-halangi mereka, siapa? Manusia, dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dan dari arah kanan dan kiri mereka. "Wala tajidu aktsarahum syakirin," kata iblis, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah iblis para jamaah, bahwa iblis akan menggoda, akan merusak iman kita dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ini
Ini menandakan bahwa jalur hablun minannas, hubungan antar sesama manusia sudah rusak total. Rusak total. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan dengan antar sesama manusia, kalau hidup kita hanya kita andalkan dengan berhubungan antar sesama manusia tanpa ada bersandar kepada yang maha kuasa, kepada Allah, pasti kita hancur. Pasti kita hancur dan hidup kita rusak. Kenapa? Semua jalur sudah diblokir oleh iblis. Semua jalur sudah. Ya makanya kalau kita sekarang ini gak hati-hati makan, beli barang apa, nanti jatuh pada yang salah. Kecampuran lemak babi misalnya, ini kecampuran riba sedikit misalnya. Wallahi, kalau tidak hati-hati. Kecuali satu jalur saja, para jamaah, yang masih kita harapkan keselamatan kita. Apa itu? Yaitu memperbaiki hubungan hablum minallah, hubungan antar kita dengan Allah. Karena kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah lah nanti akan menuntun kita mana-mana jalan yang masih layak, yang masih boleh untuk kita. Satu-satunya jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada tafsir ayat ini bahwasanya Allah berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jihad fisabilillah termasuk di antara lambang ketinggian iman. Sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di sini dikatakan, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq, telah bercerita kepada kami Abdul Razzaq, qala berkata haddatsana Ma'mar, telah bercerita kepada kami Ma'mar, an Ayyuba dari Ayyub, an Abi Kilabah dari Abi Kilabah, an Amr ibn Abasah dari Amr bin Abasah, qala berkata, qala rajulun, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apakah Islam itu? Qala, Rasulullah menjawab, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah azza wa jalla, wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan hendaknya orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Qala, kemudian orang tadi bertanya, fa ayyul islami afdal, ya Rasulullah, keislaman yang mana yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, al iman, iman. Jadi ketika Rasulullah ditanya, Islam yang paling afdal itu yang seperti apa? Apa jawaban Nabi? Al iman, iman. Karena iman para jamaah buah daripada Islam kita. Kita taat menjalankan perintah, menjauhi larangan. Hasil dari semuanya adalah al-iman yang ada di dalam hati. Qala, kemudian dia bertanya, orang laki-laki tadi bertanya, wabal imanu, apakah iman itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tu'minu billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal ba'thi ba'dal mauti, dan beriman kepada kebangkitan sesudah kematian, yakni hari kiamat. Qala,
Kemudian orang tadi bertanya, fa'ayyul imani afdalu, keimanan yang mana ya Rasulullah yang paling utama? Masya Allah para jamaah. Jadi iman itu ternyata tingkat-tingkat. Ada yang lemah, ada yang pertengahan, ada yang paling tinggi. Makanya ditanyakan, keimanan yang mana ya Rasulullah yang paling tinggi? Qala, Rasulullah menjawab, al-hijratu, hijrah. Hijrah kalau di zaman Rasulullah adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu memang luar biasa. Orang yang hijrah itu keimanannya sudah sangat-sangat tinggi. Karena dia harus meninggalkan harta bendanya, ada yang harus meninggalkan istri dan anak-anak. Makanya di sini masuk kepada kriteria iman yang paling afdol adalah jihad, adalah hijrah. Kalau sekarang hijrahnya seperti apa para jamaah? Sekarang hijrahnya bukan lagi dari Indonesia ke Malaysia, bukan kayak Mekah ke Madinah, bukan. Tapi hijrahnya adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju kepada menjalankan perintah-perintah Allah, menuju kepada bertobat kepada Allah. Itulah hijrah sekarang. Qala, kemudian orang tadi berkata, famal hijratu, apakah hijrah itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tahjurussu, yaitu meninggalkan kejahatan, meninggalkan kejahatan atau kemaksiatan. Qala, fa'ayyul hijrati afdal, hijrah yang mana yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala, al-jihadu, jihad, masya Allah. Jihad adalah hijrah yang paling afdol. Kenapa? Karena di sana totohan nyawa, apa namanya, jiwa, raga, harta yang harus dicurahkan. Makanya ketika ada orang benar-benar berangkat memenuhi jihad fisabilillah dengan ikhlas, betapa tingginya hijrahnya. Kemudian orang tadi berkata, wamal jihadu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yaitu antuqatilal kuffara idza laqitahum, yaitu engkau memerangi kaum kufar ketika berhadapan dengan mereka. Jadi misalnya kaum muslimin bentrok dengan kufar, kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan misalnya. Saat itulah kita terpanggil, ya. Kita terpanggil karena suasana memang mengarah ke sana. Islam dinista, Islam misalnya masjid-masjid dibakar misalnya, umat Islam dibakar misalnya, saat itu mau apa lagi para jemaah? Maju sudah. Inilah panggilan namanya. Indonesia yang mayoritas kaum muslimin misalnya dijajah oleh negeri lain, maka umat Islam pun juga harus jihad mempertahankan kedaulatan. Ibarat di dalam Islam para jemaah, mempertahankan kekuasaan, harta dari rongrongan orang yang akan apa namanya, yang akan merampasnya, mati-mati syahid. Misalnya ada orang datang ke rumah kita mau merampok segala harta yang ada di rumah kita, kemudian kita melawan sampai kita misalnya kita mati syahid karena membela hak milik. Itulah. Nah, begitu juga misalnya Indonesia ini negara kita yang Allah anugerahkan kepada kita, yang harus kita cintai, harus kita bela. Jangan sampai Indonesia jatuh, hancur. Ketika misalnya ada orang datang ke Indonesia untuk menghancurkan Indonesia, maka kita ada kewajiban mempertahankan hak kedaulatan negara. Nah, di sini para jemaah. Kemudian Rasulullah menyatakan, kemudian laki-laki tadi bertanya, fa'ayyul jihadi afdol, di atas jihad masih ada lagi para jemaah, jihad yang mana yang paling utama? Saya teruskan sedikit. Qala, Rasulullah menjawab, yaitu man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu, orang yang kendaraannya pun sampai hancur. Kalau zaman dulu kan kudanya sampai bersimbah darah, kemudian apa namanya, darahnya sampai berceceran saking banyaknya panah yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau sekarang bukan lagi panah, saking banyaknya tembakan sehingga lukanya sampai berapa ratus misalnya. Masya Allah, itu jihad yang paling afdol. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma amalani, kemudian
ada dua amalan. Huma afdalul a'mali. Keduanya adalah merupakan seutama-utama amal. Illa man amila bimithlihima. Kecuali orang yang beramal sama dengan keduanya. Apa? Hajjatun mabruratun. Yang pertama, haji yang mabrur. Au umratun atau umroh yang mabrur. Wallahi para jamaah, haji yang mabrur, umroh yang mabrur adalah afdal daripada jihad fisabilillah. Semoga kita ditunjukkan oleh Allah, digiring oleh Allah kepada jalan-jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di antara manusia yang diberi kekuatan oleh Allah untuk memenuhi jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.